Lantai sekarang ya. Lu mau lari kemana lu? Gua kejar-kejar malah lu kesini larinya. Kenapa lu? Oke sahabat, pada hari ini saya juga mencari di mana keberadaan Gus Hafad dicecar. Dan Bang Al sudah juga mencari di mana letaknya. Dia ada di sana, saya di sini. Berbeda-beda tempatnya. Dan saya alhamdulillah sudah milinap mendengar sedikit-sedikit di mana tempatnya dia berada. Karena saya sangat kesal sekali bahwa Gus Hafad sampai di sandra saat ini. Ikutin saya. Hei, kamu. Di mana, Guru Hafad? Udah cepat. Udah kemarin saya dibohongin. Ngasih tahu di mana letaknya, tahu-taunya kamu kabur saja di sini. Ngapain lagi ke sini? Udah, saya nggak mau tahu. Dan itu siapa itu di belakang kamu? Pengkhianat tuh. Pengkhianat, pengkhianat. Pengkhianat dari mananya? Kamu di mana tempatnya, Guru Hafad? Di sandra, cepat. Kamu kasih tahu. Hah? Mau ngapain bagaimana? Saya mencari guru saya, cepetan. Itu yang belakang, saya nggak mau tahu. Cepetan. Pengkhianat. Sekalian lawan saya. Pengkhianat dari mananya? Pengkhianat lu, Tony. Udah bertiga, kamu tobat saja kalau bisa. Ngapain ngikutin bos Alek? Ngapain? Nyuruh-nyuruh tobat. Kok nyuruh tobat? Lebih baik jadi orang benar dibandingkan jadi orang jahat. Lu, atas cinta Bang Alek, lu juga harus ikutin aturan gua. Lu habisin dia. Ya, bos. Bantai sekarang dia! Ya. Kamu belum ada apa-apa. Nyata dia hebat juga. Mau baca tuh. Kirain anu. Hei, lu mau lari kemana lu? Gua kejar-kejar malah lu kesini larinya. Kenapa lu harus lari? Udah kalah lu masih saja. Lu masih mau ngelawan gua? Udah cepat. Di mana Gus Hafad kamu sembunyikan? Gak bakalan gua unjukin. Gak bakal. Terus? Baik mati sama bos Alek daripada gua ngunjukin lu. Oh gitu. Ya udah cepat, di mana? Lu mau lawan gua lagi nih? Gua enggak bakal ngunjukin lama banget. Lama mati demi bos Alek. Lebih rela mati. Emang dia siapa lu sih sampai segitunya lu? Baca dong, asyik. Oke. Nyatanya hebat juga mereka. Ternyata hebat juga. Masih mau lawan ternyata dia. Oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, lebih baik. Udah cepet, lebih baik kita duduk aja di sini. Gak perlu berantem, kamu ini udah kalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah cepet bangun. Jangan lama-lama. Cepetan. Duduk sini. Lama banget kamu, brengsek juga kamu. Dari tadi, gak pake kabur. Udah cepet. Di mana tempatnya? Guru siapa berada? Gak bakalan gua kasih unjuk. Gak bakal kenapa? Cepetan. Udah duduk sini. Demi bos Alex. Udah duduk sini. Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Ayo cepat. Terus gimana ini? Gak bakal gua kasih unjuk. Gak bakal bagaimana? Maksudnya? Gua rela mati di bimbo Salek. Gak bakal gua bocorin. Gimana bang Sapat bersembunyi? Sehebat itu ke Alek sampai kamu segininya? Bos gua hebat. Lu gak bakalan mampu ngalahin dia. Sehebat apa sih mereka? Nyata teman-teman, dia sudah kalah tapi masih saja gak mau ngasih tahu ya? Gak bakalan gua kasih unjuk. Gak bakal ngasih unjuk. Udah cepet di mana tempatnya? Jangan terlalu lama ini. Gua rela mati demi bos Alek. Gua gak bakal ngasih unjuk siapaat di mana ada. Ah, brengsek mereka. Masih saja dia. Udah sampai banyak sekali. Oke sahabat, ternyata melelahkan juga nih lawan anak buahnya. Tapi masih saja dia ya begini saja. Gak mau ngasih unjuk. Cepat, di mana? Hah? Gak bakalan. Maksudnya gak bakalan bagaimana sih? Lo gak bakalan ngasih unjuk, di mana bos Alek berada? Udah cepet, lama banget sih kamu. Dimana tempatnya? Gak bakalan gua sunjuk. Gak bakal. Gua rela mati demi bos Alek. Gak bakal gua sunjuk. Udah cepet. Dimana dia? Baik. Kurang ajar kamu ini. Baik. Udah di mana letaknya? Kan saya beritahu di mana letaknya. Lambat sekali kamu. Udah saya bilang dari tadi kamu kasih unjuk aja bos Alek. Gak perlu kita berantem seperti ini. Sana tempatnya. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo teman-teman. Bantai sekarang dia. Hei, lu mau lari kemana lu? Gua kejar-kejar malah lu kesini larinya. Kenapa lu? Oke sahabat, pada hari ini saya juga mencari di mana keberadaan Gus Sapat dicecar. Dan Bang Al